gitu. Gak boleh nanya yang gak ada di sini. Iya. Ya. Gak boleh nanya orang lain. Iya. Siap, Uti. Kita nurut aja, Uti. Acaranya meriah banget, terus tadi itu ada band Fiaratel, keren banget pokoknya. Acaranya itu BPG, Benis pertama grup yang keempat guys, kita seri. Ini habis makan nih guys, ada nempel ya sih? Gak kan? Uti masih pede gak sih pakai baju SMA di usia sekarang? Masih pede, aku merasa kayak pengen sekolah lagi karena sekolah tuh seru banget. Dan juga tasa lucu nih Uti nih, apa nih? Gak tahu nih, dari di UMKM lucu banget, kita seru beneran. Iya, coba kasih unjuk Uti. Lucu banget, isinya tuh kayak kosong gitu loh guys. Isinya kosong? Ini buat properti aja, ini ada permen karet, liptin. Kayak, ini mahal ya Uti? Apa gimana sih? Berapa sih harganya emang Uti? Berapa ya? Fantastis gak? Enggak nih, cuma 250 atau 300 ribu. Aku lihat di online gitu lucu ya. Yang bikin lucunya apa sukanya? Karena ini kalau misalnya anak sekolahan beneran pakai ini bisa buat tidur mas langsung. Jangan sampai saya lagi. Kamu suka tidur ya di sekolah? Iya aku dulu tuh sekolah suka tidur, maaf ya. Soalnya lagi ngejar mimpi. Tim duduk di depan atau tim duduk di belakang? Duduk di belakang. Kenapa tuh emang waktu dulu? Karena kalau misalnya kita tidur tuh ketutupan sama yang orang depan. Karena aku kecil ya, jadi kalau aku tidur tuh gak kelihatan. Tapi kamu tim tadi dibilang yang sempet bolos tuh gimana sih? Aku emang suka bolos dulu, aku soal gimana ya? Tapi mama kan aku udah bolos, aku kan halo, lulus ya. Halo, mana? Halo, halo. Kenapa? Karena suka pelajaran atau kenapa? Karena gurunya galak, kalau gue yang gak galak aku pasti gak bolos. Kalau gue punya galak aja. Jadi masuk ruang BP gak? Sering. Gara-gara apa tuh Uti? Karena baju, pakai lipin. Tapi itu doang sih, sama datang telat paling. Karena rumah aku kan sama sekolah aku tuh deket. Tapi jadi nyantai, jadi telat mulu. Kalau telat itu aku dapat poin. Kalau dapat poin masuk BP. Gitu. Kenangan saat SMA tuh apa? Kenangannya? Nyontek lagi. Kenangan terindahnya apa ya? Banyak kan semuanya indah. Kalau anak-anak pelajaran apa sih mata cinta pelajaran pertama ya? Mungkin kan waktu sekolah kan pasti ada cita-cita. Bentar, aku mikir dulu. Banyak nih. Tiap bulan aku ganti cita-cita sebenarnya. Jadi cheerleader. Sebenarnya enggak dong. Kalau cita-cita pertama aku itu mungkin menjadi dokter, tapi sebenarnya itu bukan cita-cita aku. Itu cita-cita mama papa. Tapi karena kecil kan nurut aja. Kok itu bertahan sampai kelas 6 SD lah. SMP sudah menemukan cita-cita lain. Seru ya pertanyaannya, aku suka deh. Sekarang mungkin udah berubah lagi nggak cita-citanya? Atau ada yang mau dikejar lagi? Ya? Ada target lagi nggak sih kamu? Nggak ada. Aku sebenarnya nggak tahu cita-citaku apa. Pokoknya aku pengen jadi orang kaya tapi duitnya halal. Tapi ada rencana untuk kuliah nggak sih? Alhamdulillah udah capai, terus jadi kayak lost gitu jiwa raga aku gimana ya? Lagi nyari jati diri kesukanya apa? Tapi pengen kuliah nggak sih Puji? Berapa juta udah sih buat budget perawatan nih, skincare? Enggak, aku aman-aman aja, biasa aja, pakai wudhu, Pak. Asik. Enggak, nanti ucap lagi aku. Ada rencana untuk kuliah? Kuliah gak sih, Budi? Ada rencana buat kuliah, tapi sebenarnya aku sih sebenarnya ada impian ya, bukan cita-cita. Impian tuh dari dulu pengen banget kuliah di luar negeri. Cuman waktu itu kan COVID sama ekonomi keluarga aku kurang bagus. Nah, sekarang mampu, tapi gak mungkin kan aku tinggalin semuanya. Jadi kalau kuliah paling online, karena aku kerja. Jadi serba salah gitu loh. Tapi udah rencana masih daftar atau gitu? Enggak, belum ada. Karena aku untuk apa ya, untuk main ataupun liburan 3 hari aja ya mas. Kadang itu izin sama manajer aja susah banget. Apalagi kalau bisa campur kuliah, karena aku gak bisa multitasking nih. Maaf banget, aku gak bisa multitasking. Yang belajar dicampur sama kerjaan, aku bisa nangis karena aku gampang stres banget. Tapi okay, jurusan apa sih yang pengen banget Uti masuk? Gak ada impiannya sih, paling kalau misalnya yang aku ngerasa aku ahli mungkin manajemen, bisnis, komunikasi atau enggak apa ya. Itu sih palingnya. Masih ke arah-arah entertain atau enggak komunikasi. Apa pengen nerusin usaha bisnis. Oh, enggak lah, belum ada jiwanya, jiwa bisnis. Bisnis kan papa aja yang lanjutin nanti. Lanjut aja nanti kalau udah gede, lanjut ke gala aja, jangan aku ah. Berarti enggak ada passion gitu ya kalau lanjutin. Enggak mau lanjutin bisnis orang tua. Tapi penting apa? Pendidikan. Ya kalau bisnis lain aku mau. Penting enggak sih pendidikan untuk kamu? Pendidikan itu penting banget lah, Kak.
pendidikan itu penting. Terus aku mau jawab apa dong? Penting gak? Putih kan kamu katanya stres gitu-gitu kan. Gimana gak? Kan kamu barusan ngomong stres kalau ya, cara kebanyakan gimana? Kalau kebanyakan ini sih, kalau kebanyakan yang dipikirin aku stres. Saya kalau kamu mikir, ngatasinnya gimana? Ya jangan mikir. Gitu doang enggak. Kamu mau liburan kalau lagi stres. Apa liburan? Buang duit. Enggak, ini enggak perawatan. Ada tidur. Aku main sama teman-teman aku. Paling itu aja. Bisa ngilangin stres kamu. Kadang sih tambah stres maksudnya. Kenapa tuh? Apa ya? Ya ada masalah berantem gitu enggak? Enggak. Apa ya? Paling main sama temen sih mas, kayak jalan-jalan kemana gitu, makan. Pakai belanja, kayak main sama Gala, liburan sehari. Kadang aku tuh suka liburan sehari aja cukup. Pagi-pagi pulang malam, itu udah bikin otak aku udah fresh sih. Nanti punya dream wedding gak sih nanti? Udah jauh banget kak, udah main cek, okay. Bye-bye.